Perjalanan kami kali ini sedikit bergeser ke arah barat laut dari dataran Prambanan. Kali ini kami akan mengunjungi sebuah komplek reruntuhan candi yang terletak di atas puncak sebuah bukit dari dataran Kedu. Sebagaimana dataran Prambanan, dataran Kedu juga memiliki banyak peninggalan-peninggalan arkeologis yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Salah satunya adalah Candi Gunung Sari. Candi ini letaknya berada di atas puncak sebuah bukit kecil yang bernama Gunung Sari. Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Karena letaknya yang berada di atas puncak bukit, tentu untuk bisa menyaksikan hasil karya peninggalan nenek moyang kita ini, kita harus mendakinya terlebih dahulu. Pendakian dimulai dari papan nama Candi Gunung Sari. Selanjutnya kita melewati jalan tanah yang cukup lebar. Bukit Gunung Sari ini didominasi oleh vegetasi berupa pohon bambu. Bisa dilihat dari awal perjalanan ini kita akan disuguhi pemandangan berupa deretan pohon bambu. Tampak hijau menjulang tinggi di kanan kiri jalur yang bisa dimanfaatkan sebagai peneduh. Untuk itu, perjalanan menuju puncak Bukit Gunung Sari ini sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari atau pada sore hari, dan tentunya saat cuaca cerah dan tidak hujan. Jalanan berupa tanah merah pasti akan sangat licin pada saat musim hujan, apalagi ditambah dengan perjalanan yang mendaki ke atas puncak bukit, tentu akan lebih menyulitkan jika dilakukan pada saat musim hujan. Belum lagi ancaman tebing longsor seperti yang kami temui ini. Bekas longsoran dinding tebing yang membawa material tanah beserta rumpun bambunya tentu bisa membahayakan kita. Perjalanan ini lumayan menguras tenaga. Betapa tidak, tanjakan demi tanjakan yang kami lalui cukup terjal. Tidak lupa sesekali berhenti sejenak untuk sekedar mengambil nafas, sembari menikmati pemandangan hijaunya pohon bambu. Tidak lama kemudian, kami dihadapkan dengan persimpangan jalur. Tidak adanya papan petunjuk membuat kami sedikit bingung. Di pertigaan ini, apabila kita mengambil ke arah kanan atau ke bawah, maka kita akan menuju ke komplek pemakaman umum. Mengingat bahwa letak Candi Gunung Sari ini berada di atas puncak bukit, maka kami memilih untuk mengambil arah kiri dengan jalan yang cukup menanjak. Di persimpangan ini pula yang menandai bahwa kita telah mencapai setengah dari perjalanan ini. Setelah sekitar kurang lebih 20 menit mendaki, vegetasi pun mulai terbuka dan berganti dengan tanaman hias yang tertata rapi di kanan kiri jalur. Di sini kita bisa melihat pemandangan sawah-sawah serta suasana pedesaan yang berada di bawah, menandakan bahwa puncak bukit ini semakin dekat. Sebuah pagar besi bercat hijau lumut sudah terlihat dari kejauhan, yang menjadi tanda sebagai batas kawasan cagar budaya Candi Gunung Sari. Kami pun semakin bersemangat, tidak sabar untuk segera menelusuri setiap sudut candi dan menggali sejarah di balik pembangunan Candi Gunung Sari. Sesampainya di Candi Gunung Sari,
Terlihat suasana yang asri, bersih, dan terpelihara dengan baik. Seolah menjadi pelepas dahaga saat kami sampai di ujung Bukit Gunung Sari. Rasa lelah setelah melakukan perjalanan mendaki terbayar lunas dengan menyaksikan pemandangan ini. Pohon penghijau yang tertata rapi terlihat mengelilingi puncak bukit di mana di tengahnya terdapat reruntuhan bangunan candi. Sebuah pohon pule yang berukuran cukup besar berdiri kokoh seolah menaungi tempat ini, menambah suasana sakral namun memberikan keteduhan bagi pengunjung di kawasan Candi Gunung Sari. Salut kepada sang juru pelihara yang setiap hari mengabdi naik turun gunung untuk membersihkan dan merawat candi peninggalan nenek moyang kita. Berdasarkan penuturan juru pelihara candi yang kami temui, Candi Gunung Sari ditemukan kembali secara tidak sengaja saat dilakukan penggalian untuk pendirian sebuah tower salah satu stasiun televisi di puncak bukit ini. Karena pada saat penggalian, banyak ditemukan batu-batu candi yang membuat pendirian tower tersebut batal dilaksanakan. Lain halnya, dalam laporan Dinas Purbakala Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1914, disebutkan bahwa reruntuhan Candi Gunung Sari sudah diketahui oleh para sarjana Belanda yang melakukan inventarisasi pada tahun 1865 sampai dengan 1891 di tempat ini. Dalam deskripsi tersebut dijelaskan bahwa candi ini sudah rusak dan sebagian batunya dipergunakan untuk membangun sebuah tangga monumental menuju sebuah makam modern yang terletak di bagian bawah bukit ini. Selain itu, ditambahkan pula adanya berbagai macam arca yang berasal dari Gunung Sari pada masa itu berada di dekat kediaman seorang kontrolier Muntilan. Dengan demikian, keberadaan candi di atas bukit ini sebenarnya sudah terdata pada masa kolonial dan ditemukan kembali pada masa modern saat akan dilakukan pendirian tower di atas bukit ini. Dari sisa-sisa reruntuhan candi di tempat ini, kita bisa memperkirakan bahwa candi ini dulunya memiliki motif ragam hias yang sangat kaya. Hal tersebut juga bisa diketahui dari laporan Verbeek pada tahun 1891 dan juga Van Aalst pada tahun 1899 yang mendeskripsikan banyak batu candi berukir dengan unsur hiasan yang mewah di tempat ini. Ragam hias dengan motif floral atau tumbuh-tumbuhan banyak kita temukan di antara reruntuhan candi ini. Sebagian malah sudah dikelompokkan seperti dalam posisi uji susun ulang bentuk bangunannya. Tentu sangat menarik apabila candi di atas bukit ini bisa ditampilkan struktur bangunannya secara utuh. Pasti akan sangat indah, bukan? Dari hasil pemugaran tahun 1998, bisa diketahui candi induk atau candi utama pada kawasan ini memiliki denah landasan berukuran 12 meter x 12 meter. Terdapat 3 sisa bangunan di depan candi induk yang diperkirakan sebagai candi perwaranya. Sayangnya, sisa-sisa bangunan yang bisa ditampilkan saat ini baru sebatas landasan yang merupakan bagian dari kaki candinya, dan itu pun belum bisa ditampilkan secara utuh. Selain itu, terdapat batu-batu kali berukuran lebih kecil yang dipergunakan sebagai boulder, yang tertata di bagian tengah yang berfungsi sebagai batu isian dan penguat struktur bangunannya. Satu lagi, keunikan yang bisa kita temukan di Candi Gunung Sari ini adalah adanya batu-batu berbentuk tabung yang sepintas mirip dengan dandang. Batu-batu tabung di tempat berjumlah 9 buah dan terdapat 12 batu sebagai penutupnya. Sebagian dari batu-batu tabung ini memiliki inskripsi pendek dengan aksara Jawa kuno yang terpahat pada batu tabung maupun pada bagian penutupnya. Kira-kira apa ya fungsi batu-batu tabung yang berinskripsi ini?
Selain batu-batu tabung, kita bisa menemukan sebuah yoni dari batu andesit yang memiliki cerat dengan ragam hias bermotif kalamuka. Sayangnya, batu lingga yang menjadi pasangan dari yoni ini tidak bisa kita temukan. Namun kekurangan ini bisa terobati bila kita menyaksikan penataan lokasi area Candi Gunung Sari ini yang mempunyai lingkungan yang bersih dan rapi. Sungguh luar biasa para leluhur kita pada masa itu. Jutaan batu-batu candi ini diangkut dari sungai yang berada jauh di bawah puncak bukit ini. Bayangkan, dengan keterbatasan yang dimiliki pada masa itu, mereka mampu mendirikan bangunan candi sebesar ini di atas puncak sebuah bukit. Dan tentunya, kita patut berbangga akan keahlian yang dimiliki para nenek moyang kita. Dengan cara, mari kita bersama menjaga dan melestarikan semua peninggalan-peninggalan sejarah yang kita miliki. Salam budaya.